Testing karburator Skywave FU Basic Satria FU nomor 1752 buat Stefanus Yoki di Setiabudi Jakarta Selatan. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita rezekinya lancar. Amin. Ini sekaligus dia beli filter udara Skywave dan ini original ya, SGP, juga filter bensin terbaik ini. Ini terbaik karena ada nomor patennya ini ya. Dan kampas rem pakem, tentu saja pakem ini sudah dibandingkan 6 merek terkenal ya. Titit Ru, Titit Ra, Titit Ral, Titit Part. Nah, itu dan 3 digit serta original. Berarti 6. Nah, itu sudah dibandingkan pada trayek yang sama, motor yang sama pada saat pada hari itu juga supaya feel-nya tetap hot, bisa membandingkan mana yang benar-benar pakem. Tentu saja karena beli karburator dan belanja sampingannya itu di atas 100.000, saya janjikan kaos ya, seperti KLX Lukman nomor berapa itu lupa ya, dia milih XL warna coklat, ini XXL warna hijau. Oke, ini penampakannya. Yuk gercep guys, beli karburator sampingannya di atas 100.000 akan saya berikan kaos, bisa milih ini XL merah bata, XL hijau, XXL ini abu-abu tua, ini dibilang hitam enggak ya, ini abu-abu tua, ini XXL ini hijau, ini sudah diambil oleh Stefanus Yokin, dan biru tua, biru navy XXL, nah, ini sudah diambil oleh Stefanus Yoki. Yuk gercep guys, tinggal berapa nih, 4 kaos saja nih. Ya, kita langsung saja tesnya. Tentu saja talk chair ya. Talk chair itu tanpa bantuan pelintiran gas. Dia bisa hidup karena mesin kompresinya padat. Ini saya campuri oli mesinnya Lupromax campur WEPP 2211S. Ya, udah itu. Kalau memang kompresinya padat, tidak bocor, klepnya terganjal kotoran, atau ring pistonnya aus terhadap dinding boring karena pemakaian lama dan tidak telat ganti oli mesin atau kedua-duanya ya, itu bisa bocor kompresinya. Starternya butuh pelintiran gas untuk mengimbangi, mengkompensasi kebocoran tadi dengan butiran bensin yang banyak untuk menambal kebocoran itu sementara. Oke, gasnya cepat naik cepat turun. Spontan naik, spontan turun ya. Kalau spontan naik, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gas kecilnya tidak berbuat. Gradual naik ya. Stasionernya langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, tentu saja ini untuk Mas Stefanus Yoki wajib ya, dibuka YouTube-nya, diketik judulnya 577 karburator Skywave Basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Sebab di sana saya bahas semua ya, persyaratannya dan cara pemasangannya juga. Jadi nggak cara pasangnya saja, tapi syarat apa saja yang wajib dipenuhi, di sana ada, saya terangkan lengkap. Oke, sekian, terima kasih, dan selamat menikmati.